Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua tuan-tuan puan-puan dekat luar sana yang menonton. Selamat petang semua. Saya Nazrin dan saya Haikal dan saya Mat Zaki. So hari ini hari Khamis. So hari ini kita nak bincangkan tentang topik-topik yang kita rasa nak kongsi dengan tuan-tuan dekat luar sana. Sebelum ni kita pernah kongsikan tentang minyak wangi EDP dan episod yang sebelum ni pun kita ada berceritakan tentang minyak aura aromatik. Iaitu duta dia pun ada dekat sebelah saya, iaitu Encik Aikah. Superstar and duta. So hari ni hari Khamis kita nak berceritakan tentang minyak refresh oil. Minyak yang menyegarkan. Refresh oil. Refreshing oil. Yang terdapat dekat Best Formula Industry. So untuk permulaan lah, untuk secara mukadimahnya, mungkin kita rasa boleh tanya kepada dua ahli panel kita, iaitu Encik Zaki dengan Encik Eka. Panel A dengan panel B. Terpulang lah pada panel A ke panel B. So sesiapa saja boleh menjawab sebenarnya. So untuk yang menonton video ni, kalau sekiranya ada pertanyaan atau ada soalan, boleh kemukakan dekat laman dekat bawah tu, dan kita akan tinggalkan nombor WhatsApp. Boleh tanya dekat nombor WhatsApp tu juga. So balik pada mukadimahnya, Encik Zaki mungkin boleh ceritakan sikit pada tuan-tuan berkaitan permulaan lah, sedikit introduction mengenai minyak yang kita nak bincangkan pada hari ini. Silakan. Okay, refreshing oil. Refreshing oil minyak yang mana, sebab kita terkenal, BF1 terkenal dengan produk yang mana dia punya produk adalah 100% natural. Jadi ini adalah salah satu bahan ataupun minyak produk kita yang mana kandungan dia adalah 100% natural dan boleh digunakan untuk oleh semua peringkat usia. Peringkat usia, betul. Ya. Yeah. Ya, yeah. Kanak-kanak, remaja, dewasa. Okey. So kalau balik kepada Encik Zaki berkaitan 100% natural, mungkin Encik Aika ada perkongsian untuk diceritakan kepada penonton yang menonton video kita ni. Okey, berkenaan dengan refreshing oil ni, kita bikin dia dari kandungan yang natural lah. Means kita pakai aroma oil yang di cold press kan. Dia bukan distill punya ya. Kita cold press. Ya. Yeah. Yang itu sebab kita cakap barang produk ini natural. Okey. Dia berkenaan dengan tu, unsur-unsur dalam refresh ni ada unsur yang menyegarkan seperti mentol, camphor tak ada. Oh, silap. Dia ada pencegahan dengan, mungkin ada peppermint. Saya rasa peppermint, eucalyptus. Ya. Tu terima kasih kepada Encik Aikal. Perkongsiannya, kesimpulannya, poin yang kita dapat daripada Encik Aikal dengan Encik Zaki, minyak refresh daripada Best Formula Industry ni memang dijamin 100% natural. So kita dah bercakap tentang 100% natural. So mungkin kita tak tahulah, kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton yang menonton video ni, apakah fungsinya. Contohlah katakanlah bahan-bahan yang ada dalam minyak ni, kegunaan untuk apa sebenarnya? Mungkin Cik Aikal atau Cik Zaki boleh berkongsi sedikit kegunaan minyak ni. Okey, refreshing oil ni sebenarnya tujuannya dicipta, dihasilkan adalah untuk membantu memberi kelegaan dan keselesaan. Maksudnya penyegaran, kesegaran. Okey, macam kita, seperti contohlah, kita for example, contoh macam kita lesu, mengantuk, hidung tersumbat. So kita boleh pakaikanlah refreshing oil ni. Dan refreshing oil ni bukannya only satu bau saja. Kita ada bermacam-macam bau. Dari bau buah, bau daun, bau kayu, bunga dan apa-apa saja anda boleh pilih.
dan boleh dapatkan di best formula industry lah. Kita banyak pilihan. Okey, fungsi dia memberi kelegaan, kesegaran pada pemakai. Segar ke? Saya pun sesema sebenarnya. Saya pun sesema. Tadi sesema teruk sangatlah. So, so selepas saya, saya pakai ni, boleh cuba? Boleh, boleh. Ha. Boleh cuba. Okay. Tak apa. Boleh cuba. Demo. Boleh cuba dan boleh kongsi kepada penonton dekat sana. Apakah yang dapat dirasai selepas memakai? Ini saya ambil bunga tau, marigold. Marigold. Betul lah bau dia. Oh. Saya sapukan, saya titiskan minyak ini di tapak tangan dan saya putarkan dia. Ratakan. Ratakan. Sebatikan dia dan saya buat macam ni seperti berdoa. Satu tangan saya tutup di sebelah hidung dan sebelah hidung lagi saya biarkan mengembang. Saya bernafas. Masuk bau dulu. Lepas tu saya tepi pula, saya bertukar. Saya nafas seperti biasa dan rasa lega bila bau refreshing oil dari best formula industry ni. Saya nak tanya jugalah kepada Encik Zaki. Okay. Dari segi bauan tu adalah dia sebenarnya baunya lembut, betul? Okay, bau lembut ni semuanya based daripada apa yang kita buat, contohnya okay, contohnya rose. Soalan dia senang je, betul ke minyak, setengah orang lah berfikiran macam ni, kalau minyak tu terlampau pekat tandanya minyak tu terlampau kuat, strong. Tetapi kalau macam minyak best formula industry ni, kita boleh nampak lah. Okay, refreshing oil. Okay, berkenaan dengan refreshing oil, saya nak tanya, siapa pernah pakai refreshing oil ni? Siapa antara klien-klien kita? Boleh cerita ke benda tu? Okay, berkenaan dengan minyak aroma ni, macam mana BF1 jual ya? Minyak refresh oil ni macam mana best formula industry jual? Boleh macam mana kita nak dapatkan benda ni? Boleh terangkan tak Cik Zaki? Okey, kita untuk sampel dia ada saiz ni lah 10ml, harga RM10 untuk harga walk in, dan 50ml RM40. Okey, untuk yang bulk punya, untuk yang siapa yang nak beli dari packaging balik, okey, kita ada 500ml dan 1 liter. Okey, 500ml tu RM90, harga special punya, dan 1 liter RM180. Maksudnya dekat sini minyak ni, minyak ni bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa lah. Maknanya minyak ni boleh repackage sendiri. Anda kata kalau nak rebranding dengan best formula industry sendiri pun, kita menerima tawaran-tawaran daripada penonton-penonton sekiranya berminat lah nak buat rebranding bersama Best Formula Industry. Sudah tentu Best Formula Industry akan memberi harga yang sangat menarik. Sangat menarik. Jika anda ingin tahu tentang harga berkenaan minyak itu, anda boleh hubungi nombor di bawah, nombor talian yang di yang tertera di bawah. Susah sangat awak nak sampaikan. Yang nombor-nombor tersebut yang dikepalai oleh Encik Zaki dan Encik Nazrin lah. Okey, insyaAllah mereka akan membalas. So, pada hari Khamis ni, bulan Ramadan ni, sedikit kongsian untuk kami sampaikan kepada penonton-penonton kat luar yang menonton video ni berkaitan dengan minyak refreshing. Dan juga mungkin next episode kita ada topik-topik lain. Antaranya kan, topik apa yang kita akan bincang? Kita nak menceritakan tentang air freshener. Air freshener. Aroma air freshener. Sambal ada disamprot ataupun di burn kan dia. Kita boleh buat samprot, tahu tak samprot? Tak tahu. Oh tu. First time dengar. Dispray tak lah. Apa awak boleh dispray. Yeah. Masa mudahnya. Masa mudah dispray samprot. Produk tu mungkin produk yang sedang
sedang hangat diperkatakan lah. Dan ada lagi produk-produk lain yang kita ingin ceritakan dan share lah. So kita step by step, okay? Satu persatu lah kita akan terang kepada anda. So jangan tamak sangat, dah tahu semua. Nantikan kita punya talk seterusnya lah. Untuk next episode mungkin kita bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Atau mungkin kita ada ramai lagi dengan customer yang menonton video ni juga. Kalau nak join dalam perbincangan video kita ni, nak duduk dalam kamera dalam boleh. Kita tak bayar pun. Refreshing Earn adalah salah satu bahan ataupun blended lah. Blended, cakap blended. Yang mana dirumuskan untuk menyegarkan. Dia sebenarnya lebih kepada menyegarkan nafas untuk yang sesama apa semua lah. Dan kandungan dia 100% natural. Okay. Okay Kak, kalau saya, saya sedang membawa kereta kan. Awak perlu bawa kereta. Pandu lah. Pandu kereta lah. Dalam perjalanan yang jauh. Sampai satu masa tu saya mengantuk. Boleh tak saya pakai minyak refresh ni? Okay, tu advice dari Kementerian Kerja Raya. Dia suruh berhenti dulu tepi jalan. Tapi ada satu lagi minyak ni, refreshing oil. Awak boleh pakai as bantuan lah untuk menyegarkan dari lesu driving. Tapi apa pun kena stop dulu tepi jalan dan baru apply lah minyak tu. Dia sikit sebanyak dia dapat membantu untuk menyegarkan kembali dan dapat kita teruskan perjalanan. Yalah, kita ada bauan buahan, dari buahan adalah dari bauan tembikai, peach, lepas tu ada honey melon. Di sayuran kita tak ada eh? Sayuran ada ya? Daun ada. Daun, okey. Daun. 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 Bunga. Lepas tu bunga-bunga. Lepas tu lagi apa? Kayu. 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 Ramai. Betul. Dan getah. Getah pokok pun kita ada. Seperti frankincense dan myrrh. Eh, jangan lupa. Okey, ini salah satu dia punya bauan. Salah satu lah. Mango. Mango. So sebenarnya kalau mengantuk lah macam mana? Kalau mengantuk lah, katakanlah mengantuk, boleh titiskan pada tangan atau jari. And then jari boleh, tangan boleh. And then so bolehlah kita sapu di bahagian atas kepala atau di hidung. Andai kata ada dalam masa yang sama ada sesama ke, boleh juga kita letak di hidung. Tapi cara pakai dia lebih sama juga macam minyak-minyak dekat luar sana. Just sapu di luaran sahaja. Okey, antara minyak yang Encik gemar apa? Saya nak tahu jugalah Encik Zaki gemar. Okey, saya jiwa taman-taman sikit kan. So saya suka bau-bauan yang menyegarkan, seterusnya macam sakura, bau ros. Okey. Lepas tu sakura. Kalau bau-bauan tu saya suka yang honey melon. Dan buah apa lagi suka? Kalaulah saya nak buat bau-bauan sendiri pada minyak refresh ni, boleh ke tidak boleh? Untuk buat bauan sendiri? Contohlah saya suka bau-bau yang jenis macam Cik Zaki suka bau-bau jenis bau-bau taman sikit kan. Okey, kita di sini menyediakan bauan, pelbagai bauan. Anda boleh datang dan kita berbincang bersama bauan apa yang awak nak. So mungkin ada satu dua kata daripada Cik Zaki tentang produk ni kepada luar sebelum kita nak tamatkan episod kali ini. Sedikit satu dua kata lah daripada Cik Zaki, kenapa tuan-tuan perlu beli minyak refresh kita ni. Okay, satu sebagai OEM manager, so saya mempelawa lah, individu yang nak ni buat bisnes sendiri, nak start buat produk sendiri, boleh datang kepada kami, saya ataupun Cik Nazrin. Kita akan tolong mana yang boleh. So kita akan bantu macam mana harga yang terbaik kita akan bagi. Dan kenapa anda perlu pilih? Okay, sebab kita jamin dia lah 100% natural. So kami punya minyak ni untuk melegakan anda dari tersumbat. So kalau tak nak tersumbat lagi, marilah datang ke Best Formula Industry. InsyaAllah. Best Formula Industry. Best Formula Industry. Yeah, Best Formula Industry. Ada apa-apa lagi? So, jangan biarkan hidup anda tersumbat. Pakailah refreshing oil.
boleh melegakan dari tersumbat. So di hari yang mulia ni, dengan sedikit perkongsian daripada kami bertiga, kami juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah. Haikal, ada kata-kata sikit saya kepada untuk mengucapkan untuk para pelanggan di luar sana yang berminat, boleh dapatkan di showroom kami lah di Segambut Lot 1 46 46, Jalan Segambut. Boleh dapatkan di situ, di sini. Baik. Dan mungkin Encik Zaki, kata, saya belum habis cakap lagi. Okey, teruskan. Okey. Dah habis. Dapatkan minyak ni di showroom kami. Dan tunggu untuk video atau next episode kami tentang produk-produk yang kami kalau nak ceritakan. Kalau anda bosan, anda boleh subscribe dulu. Ataupun anda jangan like. Mungkin anda boleh viralkan video ni. Mungkin anda boleh viralkan video ni atau share kepada kawan-kawan friend-friend Facebook korang. InsyaAllah. So kami sudahi dengan ucapan selamat menyambut bulan puasa dan selamat berbuka puasa, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.